Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Rashid Maulana. Aku akan mengajak sobat jalan-jalan di Kota Batu Licin di awal tahun 2024. Oh ya, bagaimana keadaan sobat hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin. Yuk ikuti Rashid jalan-jalan, melihat suasana Kota Batu Licin. Kita berhenti sebentar dulu. Nah, ini taman kotanya Batu Licin. Di sini ada yang jual buah durian atau durian soban di depan kita itu. Karena sekarang memang masih musim buah durian, jadi buah duriannya cukup murah sobat. Di sini 5 biji dijual 100.000 saja. Karena buahnya diambil tidak jauh dari Kota Batu Licin ini, yaitu Desa Sungai Durian. Sekarang kita berada di pasar soban. Pasar yang ada di Batu Licin ini berada di pinggir jalan utama yang menghubungkan ke Trans Kalimantan. Jadi bagi yang mau ke Tanah Grogot Kalimantan Timur harus melewati pasar ini dulu sobatku. Oh ya soban, hari ini hari libur yaitu hari Minggu. Jadi jalan yang melewati pasar ini agak sepi. Biasanya kalau lewat jalan ini agak macet, jadi tokonya sebagian tutup sobat. Thank you.
bagi sobat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan Timur, sobat bisa berbelok ke kanan. Nah, di sebelah kiri jalan ada pasar kecil. Biasanya kalau sore hari sekitar pukul 3, di sini ada yang jual kepiting dan ikan laut sobat. Karena di daerah Batu Licin ini dekat dengan laut, jadi lebih murah yang menjual hasil lautnya. Jadi sobat yang kebetulan mau ke Tanah Bumbu atau Batu Licin, jangan lupa sobat mampir dulu buat oleh-olehnya kepiting laut di pasar ini. Oke sobat, demikian dulu jalan-jalannya di awal tahun 2024 di Kota Batu Licin Tanah Bumbu. Terima kasih sudah menyempatkan mampir ke channel Rashid. Mohon maaf apabila tayangannya kurang berkenan Rashid, mohon maaf. Oh ya, jangan lupa sobat klik like, share, dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Dan yang sudah subscribe Rashid ucapkan terima kasih. Semoga sobat selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.